我命令全军各级要强化练兵备战鲜明导向，坚定不移把军事训练摆在战略位置，作为中心工作，抓住不放，抓出成效。要坚持领导带头，以上率下，坚持实战实训，连战连训，坚持按纲施训，从严治训。 Presiden China Xi Jinping kembali memamerkan kekuatan militernya kepada publik melalui siaran udara televisi nasional China. Dalam video itu Xi Jinping memberikan pidato di hadapan pasukan bahwa, militer di semua tingkatan harus memperkuat pelatihan militer dan kesiapan perang. Tempatkan pelatihan militer pada posisi strategis dan laksanakan pelatihan militer secara efektif sebagai tugas utamanya. Berita ini viral di berbagai lini media massa banyak negara, terutama di blok barat yang memutar narasi dengan judul bahwa Xi Jinping mengumumkan negaranya bersiap untuk perang, dan China dianggap sebagai ancaman perdamaian dunia.